amazing teknologinya guys. Tuh guys, ini dikirim ke masyarakat. Salah, naik. Wow. Tuh air terjunnya. Channel Arjan Latif. Wah. Jangan lupa PNJJ Journey Perpetualang. Luar biasa jalannya guys. Naik gunung. Ini guys, lihat guys. Jalannya. Licin. Kita mau lihat air terjun dan turbin pembangkit listrik warga masyarakat Ngaras guys. Nah, saya penasaran ada kabel guys. Kabel ini ke bawah. Oke. Terus bawah terus. Mantap. Aduh. Luar biasa. Licin guys. Hati-hati. Semoga nggak hujan ya guys. Apa? Pacet ini. Nah ini pacet guys. Ini bahaya nih. Gigi. Nih. Tuh. Pacet. Wow. Itu mengisap darah itu. Jangan-jangan nanti saya kena juga. Ntar lagi di suara turbinnya udah mulai dengar. Jangan lupa guys, subscribe channel kami. Nah, ya kita selalu bikin konten-konten yang luar biasa. Wow. Wow. Hutan guys. Ini hutan guys. Curam 90 derajat tuh. Hah? Ada. Ger. Ada. Ger guys. Mantap. Ini. Wah, ini guys curup. Mantap, airnya mantap ya. Ingin. Pembangkit listrik tenaga air dari masyarakat Ngaras. Dari sini guys. Nah, ini dia turbin yang mengalirkan listrik.
banjir bertenaga air. Kekuatannya mobil ini dan ini kabelnya, ini guys. Luar biasa, amazing teknologinya guys. Tuh guys, ini dikirim ke masyarakat. Sangat baik. Wow. Tuh air terjunnya. Lalu kenapa lalu lagi ya? Nih. Ya. Kita mau mancing guys. Kita mau lebih dekat lagi guys. Yuk, semangat. Sip, mantap deh. Rekam. Nih, mantap guys. Oh, air terjun Pulang Maya, Desa Pulang Maya, Kecamatan Ngaras, guys. Oh, ini fungsinya untuk turbin atau pembangkit listrik tenaga air guys. Nah ini guys, ini pembangkit listriknya guys. Nah ini airnya dari atas ini. Nah ini dialirkan ke bawah, kemudian sana ada putaran turbinnya untuk membuat trafonya itu hidup dan menyala menjadikan listrik. Nah jadi ini fungsinya, ada fungsinya. Sampai sekarang di sini belum dijamah oleh manusia, guys. Masih alami. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe channel kami, guys, supaya tidak ketinggalan channel-channel kami berikutnya. Semangat terus untuk konten kita. Ardan Latif Channel. Ya, mantap. Ini di bagian hulu dari air terjunnya guys. Mantap. Lihat tuh. Sebelah saya nih. Wah, jernih. Mantap untuk mandi guys. Sip. Pengen saya nyemplung situ guys. Mantap nih. Wah, ya. Juara pokoknya kalau udah nyampe sini. Semua pegel-pegel rasa sakitnya terobati. Nih guys, ini. Iya, pas di air terjunnya luar biasa lagi. Nah, ngobrol dulu benar sama Pak D. Nah, ini saya mau ke depan dulu nih, ke air terjunnya. Ya. Aduh. Ini guys, nih. Ini air terjun di sini, guys. Mantap. Kecil. Nah, ini guys. Guys. Tuh, air terjunnya guys. Nih. Ini guys ya. Depan. Licin guys. Tempatnya nih. Wah, ini guys. Ini ke bawah ini guys, luar biasa nih guys. Tuh. Tuh, kan. Nah, him. Nah. Guys. Ini terjunnya guys, boys. Akhirnya dalam guys, ada sekitar 3 meter.
kan. Nah, di bulunya itu saya bisa mandi, guys. Kita bisa kubur gitu, guys, kuburan. Ini mantap. Ya, jangan lupa pantangin terus. Saya mau mandi, guys. Ya. Ini hasil ya. Mantap tuh. Mantap. Alternatif kanal. Hey guys, saya mau coba sini guys ya. Karena saya bukan ahli, tapi saya bisa untuk menang. Loncat ber ya. Awas bentar. Alhamdulillah. Apa deh? Terima kasih banyak sudah dikasih jalan, Pak deh, petunjuk ke sini. Ke ini jalannya kita dari luar berapa kilo, Pak deh, ya? Dari lintas, jalan lintas tadi. Dari jalan malu motor sekitar 300 meter. 300 meter? Iya. Di halaman motor ya di atas. Tapi kalau lintas, dari lintas tadi kita perjalanan 30 menit, 1 jam, 2 jam. Kalau dasar dari kampung, dari Negeri Ratu sekitar 4 kilo. Wadah, 4 kilo. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Seperti yang udah perjalanannya luar biasa. Ini jalan nih, naik terus. Iya. Jalannya tebing ini, guys. Langsung. Lampu. Nah. Kepin. Tuh, jalannya guys. Nih. Ini jalannya. Setapak. Nah, untuk mencapai curug ini. Sampai curug. Oke, terima kasih Pak Dik. Jangan lupa ya Pak Dik untuk kunjungan ke sini lagi. Iya. Terima kasih. Kurang. Mantap. Ini guys. Nah ini. Apa ini guys? Mulai ke atas. Ke kampung-kampung yang ada di luar tadi. Curam. 90 derajat guys. Mantap. Jalurnya ekstrim.
harus cepat kakinya nyeker. Oke, sampai sini dulu guys, sampai sini dulu guys perjalanan kita hari ini. Kita mau ke kebun unduh karet ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.